Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita tentang sholat. Tadi di Quran tentang matahari. Kalau kita mau sholat, pas jam 12 sholat dulu, mataharinya minggir atau ke atas? Ya, itu kan sholat, betul kan? Ngasih tahu bahwa itu waktu kita ini duhur. Kata malaikat yang menggeser, ada suatu malaikat disuruh malaikat oleh Nabi dan malaikat Jibril. Ini bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Maka inna ta'ala mafid majunya alaikum inna rahmat fa'alaih mafidmah. Coba kamu tirakat lihat matahari dari pagi sampai sore sahur kan? Kabur semua. Kenapa? Karena kita ini semua ciptaan Allah, hidayah Allah untuk ke bumi. Di bumi ini harus ibadah, jangan sia-sia kita hidup 24 jam. Dikasih nafas, dikasih hidup, dikasih segala macam oleh Allah. Apakah itu disebut Rahman Rahim? Badan kita, hati kita, ruh kita, kalau tidak ada Rahman Rahimnya, nggak akan nyambung. Betul atau tidak? Kita ngumpul ini bersama. Besok lusa kalau kita mati, siapa yang menunggu? Apa yang kita yang berani segala macam? Tidak. Kalau sudah geliang lahat, mau jadi apa? Kalau kamu gak percaya, mati dulu baru percaya. Kok bisa bilang gitu? Saya pernah. Sekarang kita bisa tertawa dalam kubur, gak bisa tertawa. Robana hadirinna kaya mahimu Allah. Ketir katakan nakir al-hafwa kali inna kali mafi di dunia al-hafwa ini yang mafi Allah berinding. Wah, ini paling sakti, pintar sholat, pintar kitab, pintar khoa, pintar segala, mati konyol. Iya betul. Sudah dipikul langsung 7 langkah lihat matahari pagi atau malam. Robana kulina rohmatan ya malaikat maut ala fa'ala ya nabi maut. Ketir, dikasih sakit gigi aduk gajah, dikasih sakit perut pusing takut mati. Ini sholat, tentang sholat menanyakan kenapa sholat itu pengen khusyuk. Baca dulu apakah sholat ba, bacalah. Ba itu ada di mata. Apa? Ini loh, ba. Ba gulina ta'alaiya sirina kariyama firma Allah. Lihatlah matamu. Ma fa'alina kariyama firma Allah. Ini loh, ba. Ini alif. Ma gulina sirina kariyama fa'alina firma Allah. Ayo, jangan sembrono, jangan disia-sia nyawa kamu. Nyawa kamu itu hanya sebentar, gak lama. Kalau kita ingat kepada Allah, kita sholat tentang sholat syariah, bacakan Bismillah. Di situ ada Rahman dan Rahim. Gusti Allah aja sudah Rahman Rahim, kenapa kita tidak Rahman Rahim? Apakah sholat itu bisa dibayar atau tidak? Bisa kalau kita Rahman Rahim. Kenapa? Nabi Sulaiman aja Rahman Rahim yang luar biasa. Kenapa kita nggak bisa Rahman Rahim? Betul atau tidak? Betul. Apa sih artinya Rahman Rahim? Kita kasih sayang kepada jasa, kepada hati, kepada ruh.
coba orang tua masih hidup, didoakan sampai dicuci ini kaki semua sampai menangis, ya Allah, kita ini sudah di alam kandungan sampai lahir ke bumi sudah besar menjadi pembangkang. Jadi Robana qul inna hayyada alayya ma fi innaka ya ma fi Allah. Silakan. Siapa yang tanggung jawab? Ulama? Para pemimpin? Tidak. Siapa? Diri kamu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Malu dengan Allah kamu. Jelas. Bukan saya maksud tidak. Kalau kamu sudah merasakan mati, terus dihidupkan lagi, ibarat tidur, dibangunkan kembali. Ini sholat. Kita pengen Rahman Rahim, kita ini enggak sholat duhur. Kasih itu yatim piatu, 10 orang. Kasih makan, kasih duit, kasih sarung, sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Sholat. Ini kita berpikir, syariatnya ada, hakikatnya ada, marifatnya ada. Apalagi antara khos dan khos sampai ke fana sampai ke jabarko semuanya. Jangan sampai diri kita itu menyakiti diri kita. Sayang loh, hidup di alam dunia hanya sebentar. Kita dulu gagal, sekarang sudah ubanan, giginya nggak ada seperti saya. Tinggal nunggu lahir, tinggal nunggu waktu. Waktu sholat, waktu makan, waktu matinya kapan? Ngantri 24 jam. Betul atau tidak? Betul. Siapa yang mau sadar? Mau laporan ke siapa? Tidak, kalau sudah dicabut nyawa oleh Allah. Kepungan. Enggak ada bayi, anak kecil, dewasa, tua, muda. Sikat habis. Oh ini harta sulaman tinggal, apapun ditinggal itu atau tidak? Siapa yang tanggung jawab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaih. Makal inna rahmatan dunya, agal inna rahmatan dunya. Rasulullah makal inna syada adil inna dari mahkamah. Dicari oleh Rasulullah. Dicari yang mana mana? Kalau sudah menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti rasa hati, ruh, bumi, langit, sudah disakiti oleh kita-kita, waduh, ketir. Kenapa? Kita ini hidup di bumi. Kalau bumi sudah disakiti, hati-hati, kehancuran lah datang. Saya tidak nakut-nakuti, jelas kurang ada. Di hadis ada, tafsir ada, semua di kitab itu ada, tinggal kita. Kita datang dari rumah ke pondok pesantren, kata malaikat, la kal inna kalimma fa'alainya ma'alimma Allah. Jelas, lillahnya kamu, lillahnya Rahman Rahim. Ini kita melangkah dari rumah, biarpun dekat, melangkah ke pondok pesantren. Subhanallah. Ya malaikat ta'ali inna rahmatan lillahi wa ma'afi ma'Allah. Laporan malaikat itu tercatat kepada Allah. Kalau enggak percaya, nanti saya tanggung jawab di akhirat. Nanti saya mati, kalian mati, tapi saya. Kenapa? Di kitab Suryani ada. Di kitab Samawi semua, di kitab Burhan, di kitab Muhammad. Itu saya ngarang kitab itu 500 kitab. Judulnya lain-lain. Datangnya di Pamotan, di Bajang Tengah, di Malang. Harusnya bangga. Betul atau tidak? Mbah saya loh. Ngarang kitab di Mekah, Madinah, di Timur Tengah. Gufron. Tanah Jawa. Dia betul? Iya. Dia betul? Iya. Saya tidak takut. Hanya satu yang ditakuti oleh saya. Allah. Makanya kita harus sadar. Bukan unik ini promosi, tidak. Pintu terbuka.
Kok sekarang di pintu basi? Padahal indah sama Allah bisa masuk. Jangan jadi usilan kalau kita nggak tahu hurufnya. Padahal nggak ada besi itu berbelit-belit. Hurufnya alif, hurufnya ba, huruf mata, makol inna kalian mafil makol. Kamu nijak bumi ala kali inna kalian masih ada di inna kalian mafalin ya mafil makol. Sholat bumi, langit sholat. Katakan begini. Pasti mungkin orang ajar tanah, orang pamotan atau orang malang so, minta doa, semua kita doa. Biar berkah dan barokah, betul atau tidak? Sadarlah sekarang. Kita hidup di tanah Jawa, kita hidup di Indonesia, saling tolong menolong, saling doa mendoa, jangan sampai menyakiti diri sendiri. Kita bisa kumpul, coba kamu tidur sendiri, begitu tidur bablas itu tidurnya sampai selama-lamanya, mau atau tidak? Mau atau tidak? Tidak mau. Makanya kita dengarkan. Oh sekarang ini dihitung oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana qul innaka yama ummata ali inna rahmatan ya Allah, maka inna seluruh malaikat. Allah fa'alin ya Allah. Laporan dihitung oleh malaikat. Ada penyebarokah dengan hidayah. Gak gampang. Saya aja pengen dapat ilmu, gak gampang. 40 tahun musafir. Kita benar-benar Rahman dan Rahim. Bukan unik ini, wah sok pintar, sok bisa. Tidak, saya gak bisa apa-apa. Tapi persatuan dan kesatuan kita kebersama menjadi palu bata sejati. Semua kumpul itu bahasa-bahasa buruk dijaga oleh para malaikat subhanallah. Kapan lagi kita ini tentang sholat ini dibongkar sama-sama. Diri kita aja belum disolatkan, hati kita, ruh kita, apalagi sholat bab kematian. Takbir nyeri. Makanya kita sadar, jangan sekali-kali menyakiti dan disakiti. Marilah kita doakan bersama. Jangan sampai sok pintar, sok bisa, sholat pun belum becus. Apalagi bab sholat, wudunya aja, kapan mau batalnya kalau kita masih markadawong. Ngegerembang seperti buah kedong-dong, di luarnya bagus, ternyata di dalamnya ruwet. Ini kita ada sadar sekarang. Kapan lagi kita kalau sudah ditahlilkan tuh bingung. Begitu itu mayit jasad ruhnya melihat kita ini gak bisa masuk. Kata malaikat emas kali ina kali yang mafali yang bimbang. Gak bisa, cuma ditonton menangis. Menonton jasadnya kita ini ditonton oleh ruhnya kita. Coba sadar, sadar atau tidak? Kita harus sadar dong. Harus terbuka sekarang. Jangan sampai menyakiti diri kita. Oh ini agama ini aliran ini, jangan disakiti. Kenapa? Karena kita ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Jangan sampai menyakiti dan disakiti. Hati-hati, ramah. Gak ada yang sakit, cabut, merawat. Ya kan? Sadar sekarang. Mari kita sama-sama. Biarpun kita ngaji kitab samawi, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Bukit ini menjadi tuntunan dan tontonan ilahi, yaitu Allah. Kenapa? Loh, sunan mulia pun tirakan dari bukit. Ya kan?
Rasulullah ajar di bukit, ternyata semua para alim ulama, wali-wali atau Rasulullah sahabat di bukit. Iya betul. Kita harus sadar. Paham gak saya cerita ini menjelaskan tentang sholat? Paham atau tidak? Kalau dibongkar satu persatu, ibarat kulit, daging, semua kalau dibongkar sama aja seperti sholat. Betul atau tidak? Betul. Sadarlah sekarang. Kita ini terapkan gotong royong. Terapkan persatuan dan kesatuan. Ingatlah keinginan orang kita, kesadaran, kesabaran, keinginan pasti barokah selama dunia. Amin. Wajar saya akan lebar nanti tentang sholat ada lagi ya. Kita doa bersama ya. Ini lebar tapi pas tapi ingin mudah-mudahan dapat hidayah para masyarakat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.